Oke, kembali lagi bersama Aromoto Vlog. Jadi hari ini kita mau ke Lembang, mau ke Faisal MX Shop, mau ganti rantai dulu, sama sekalian main-main ya kan. Kampus tercinta Unpas, tapi aing udah lulus. Mohon maaf, tapi aing pengen kuliah lagi. Kangen masa-masa kuliahnya doang, kangen suasananya gitu doang. Nah ini jam segini aja udah mulai apa padet, padahal baru jam berapa ya? UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya Allah, ini padat sampai atas anjir. Macet kayaknya ini di atas. Gak biasa-biasanya dulu padat-padat kayak gini. Ada polisi gak ya di Lembang? Di apa? Lengkong lagi apa? Ledeng, Lengkong. Biasanya sih ada yang jaga polisi. Takutnya kena gitu, kenal pot tracing soalnya. Wah, padat sekali saudara-saudara. Macet. Ini sampai atas ini. Sampai farmhouse paling. Anjir. Tapi udah langganan sih kalau di sini. Emang macet, sering macet. Tuh kan ada polisi, Cuk. Tuh dari jauh udah kelihatan anjir. Aman gak ya? Knalpot racing doang sih takutnya. Sama plat luar, tapi aing kan plat D. Udah mah ada polisi, macet lagi. Aduh. Bismillah aja lah. Kena tilang lah bodoh. Pasrah. Seharusnya tadi lewat yang sana, yang dago. Tapi aduh, ini padat merayap, Cuk. Nyampe atas enggak ini. Salah jalan sih, seharusnya tadi lewat yang di dago. Anjir, ini juga padat sekali, Cuk. Nyampe atas kayak ini anjir. Aman sih. Alhamdulillah aman. Soalnya berapa kali kalau lewat situ kenapa tracing pasti ditahan anjir. Kenapa tracing nggak ada spion udah. Lewatnya tuh hati-hati tuh. Lah aja. Cuk. Berarti nggak sia-sia pakai cheat anti tilang. Pokoknya mah di situ kalau lewat situ terus ada polisi, pasti yang dilihat pertama platnya plat mana. Kalau plat luar, biarpun motor standar lengkap, tetap pasti diberhentiin plat luar, karena ya diperiksa lah kelengkapannya. Takutnya kan bawa apa motor bodong gitu dari luar gitu kan, makanya diperiksa. Sama knalpot racing nggak ada spion udah itu mah langganan. Tapi untung tadi udah make cheatnya udah aktif, jadinya aman. Sakit perut lagi ya. Makan sakit perut, gimana ceritanya itu. Baru ke Lembang lagi sekarang.
Makan, tapi kok bisa itu sakit perut. Tadi bangun tidur langsung mandi terus siap-siap. Gak sempat makan aja. Jangan hujan, janganlah hujan dulu. Wow, padat merayap, saudara-saudara. Ini farmhouse ini. Farmhouse. Kan udah dibilang pasti macetnya di sini. Di farmhouse. Farmhouse. Bentar. Lihat maps dulu. Ntar ngebut. Nggak taunya kelewat. Masalahnya nggak tahu ininya apa, jalan masuknya. Untung aing make tas dari Dirt Heroes. Tuh liatin isi barang-barangnya, cuk, banyak amat. Ih, di mana sih? Oh, itu anjing sana, kelewat, cuk. Pantesan. Da 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 da.
Aduh. Beli rokok lah ya, belum rokok habis. Assalamualaikum. Salam. Kelewat tadi mah. Kemana? Kelewat sampai atas. Sendiri ya? Sendiri. Kemana? Etana? Motornya itu. Faisal MX Shop. Anjay. Jangan masuk seperti tempat seperti ini karena nanti mata kalian enggak akan kuat. Iman kalian pasti akan goyang. Pengen jajan, jajan, jajan. Melihat spare part kayak gini. Oke, sekarang memasang ini engine guard besi buat WR. Itu sama masang rantai tuh. Rantai baru. Ini rantainya udah jelek. Udah karatan, cu. Rantainya pakai TK Racing yang baru 520. Panjangnya ini berapa? Sampai. Mana sih panjangnya tadi? Panjangnya 120. Udah cukup. Ini motong ya, Kang, 120. Motong. Tapi cuma sedikit ya. Dua mata. Kemarin 130 motong banyak. Berarti 120 udah cukup lah kalau rantai mah. Nanti habis itu pakai engine guard. Ini udah ada lubang olinya. Jadi kalau mau ganti oli nggak perlu bongkar-bongkar engine guard lagi sih. Cakep. Oke, jadi ini udah beres. Udah masang rantai baru. Nih. Rantainya pakai TK Racing 520. Terus ini masang engine guard juga. Nih. Engine guard aluminium buat WR. Udah PNP buat WR, tinggal pasang. Ini ada lubang olinya juga. Jadi kalau misalnya kita ganti oli nggak perlu bongkar-bongkar engine guard lagi. Tinggal dibuka aja. Bahannya ringan, aluminium. Udah, cuma ganti itu doang sih. Soalnya bingung mau ganti apa lagi. Sama ini tadi paling. Seal saver USD. Pakai seal saver. Itu doang sih gantinya. Sama ini lagi terakhir. Mau ganti spion. Jadi ini buat yang nanyain spionnya pakai apa? Ini pakai spion sepeda. Ready di Faisal MX Shop. Ini kacanya cembung. Jadi kalau masalah kelihatan pasti kelihatan karena kaca cembung kan. Nih. Ini bagus, spionnya ringan. Ini ready di Faisal MX Shop. Kalau kalian nyari-nyari spion kayak gini kan lebih simpel. Terus kenapa? Simpelnya gimana? Dia lebih simpel karena ininya pakai karet. Nih. Jadi enggak usah ngebaut-baut. Dilepas pasang tuh lebih gampang. Terus enggak bikin rusak stang juga. Ini buat dia semua diameter bisa, fat bar juga bisa masuk. Ready di Faisal MX Shop. Ini tokonya di daerah Lembang, di dekat Farmhouse. Farmhouse kayaknya lewat dikit ke atas dikit. Kalau orang Bandung mah pasti tahu. Jadi kita pasang spion, ganti spion baru. Udah, itu doang. Ini semuanya dari Faisal MX Shop. Ini semua cover gear, pedal persneling, handle, handguard juga semua. Sama itu pedal rem. Pokoknya semua dari Faisal MX Shop. Kalau kalian mau order tinggal langsung aja ke Instagramnya. Atau buat yang di daerah Bandung bisa langsung ke bengkelnya Faisal MX Shop di daerah Lembang. Pokoknya Farmhouse, gimana sih ngomongnya? Farmhouse itu naik ke atas sedikit. Oke. Jadi sekarang waktunya kita balik ke kosan. Ini udah kepasang semua. Spion udah, rantai udah, terus tadi apa, engine guard udah, seal saver udah kepasang semua. Ini buat plat yang buat ngeratain spakbor belakang juga ada di Faisal MX Shop yang buat di sini nih. Itu udah ada, tinggal kalian order aja. Kalau misalnya kalian malas bikin sendiri, tinggal buat ngeratain spakbor belakang, tinggal kalian order aja ke Faisal MX Shop, udah ada. Dan stop lamp juga ini 3-in-1, udah PNP. Lengkap lah pokoknya. Jadi kita sekarang balik, cuma mau ngevlog sambil jalan pulang, tapi hujan. Media moodnya, soalnya media mood kameranya nggak anti air. Jadi nggak bisa. Kalau kameranya mah anti air, media moodnya nggak. Nanti malah rusak, nangis anjir. Media mood mah 1,5. Oke, jadi sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Nanti kita ngevlog lagi. Hari apa mungkin? San Mori nanti mungkin, atau NR lah.
pokoknya ditunggu aja. Oke, okay, see you next video.